الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وَذَرُوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حضر جمع جمعة yang insya Allah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri karena perintah Jumat dalam Al-Qur'an dilekatkan dengan kalimat iman sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati <coughs> min yaumil jumu'ah. Hai hey, seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Panggilannya menggunakan kata al -Lathina. disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Qur'an menunjuk kepada objek tanpa batas. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah sepanjang punya iman. Diawali dengan kalimat ayyuha. ayyunya munada, haknya tanbih, penguat, pengingat. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua orang yang beriman. Tanpa kecuali, Aku ingatkan kalian semua. dia fasa'u ila Jika sudah tiba ada panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka respon bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi dalam Al-Qur'an, apakah berupa perintah atau larangan atau sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman Maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba Salat Perintahnya dibuka dengan kalimat iman Al-Baqarah ayat ketiga Al-lazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salat Sebelum dilakukan salat dibuka dengan iman Maka salat menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas berkurang kuantitas sholatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Jumat dibuka dengan kalimat iman, sekaligus memberikan kesan tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, sampai detik ini kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam catatan khatib yang sederhana, seorang balir yang berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 1150 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat 1650 kali dalam hidupnya. Dari sekian ratus ribu Jumat yang telah kita tunaikan, pertanyaannya berhasilkah Jumat yang telah kita tunaikan itu? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan dalam pandangan Allah itu? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita dalam pandangan Al-Qur'an. Fas'au ila zikrillah. Fas'au ila Jumat yang benar itu kata Allah bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah kadang-kadang mengantuk bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Qur'an. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila zikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratusan ribuan kali tujuan utamanya zikrillah. 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 Hadirin kalimat zikir dalam Al-Qur'an setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum memiliki dua makna utama. Zikir pertama adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah yang dengan ingat itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala jenis ibadah dalam Al-Qur'an dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan salat, salat disebut dengan zikir oleh Al-Qur'an. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Allah berfirman innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku kata Allah. Fa'budni maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis tunaikan salat tunaikan solat li zikri sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah jadi saat kita menunaikan solat itu adalah zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita datang menunaikan ibadah Jumat di Jumat diberikan tausiah di Jumat diberikan pengingat di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah solat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas salat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, salatnya masih standar-standar saja. Masih yang fardu saja. Tahajud masih belum mampu bangun duha belum dikerjakan selama hidup tak pernah sholat syuruk selama hidup kurang rawatib tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah bersua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mana bakal kita di hadapan Allah Al Quran disebut dengan zikir Quran surah ke 54 Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke 40. Walakad yasarnal Qur'ana lidzikri. Wahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an, telah mudahkan Al-Qur'an untuk apa? Lidzikri, untuk dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Qur'an itu zikir, karena itu ketika Anda baca Al-Qur'an, Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'an itu zikir, karena itu ketika Anda mengkaji tafsir Al-Qur'an, bukankah Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menghafal Quran itu zikir, karena itu para penghafal Quran semakin dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian aktivitas kehidupan yang telah kita lalui sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Al-Qur'an telah kita hidupkan? Berapa banyak Al-Qur'an telah kita bacakan? Jangan-jangan Jumat ini pun belum sempat baca Al-Qur'an. Jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya puluhan tahun sholat tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholat mau sampai kapan bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan Al-Quran belum sempat dipahami jangankan menghafal sudah puluhan tahun untuk baca saja nggak sanggup bacakan dengan baik berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan bukankah hadisnya sahih At-Tirmidhi nomor hadis 2015 itu saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Fakra, wartaki, fa inna manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa kau bacakan saat di dunia itu. Akhir bacaan Quranmu itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah perhatikan anak-anak di Palestina dengan keadaan yang sangat terbatas, Anak-anak di Libya dengan keadaan yang tidak mudah, karena cita-citanya menghadap Allah dalam kebaikan. Surga tingkat tertingginya, mereka berlomba menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, di Indonesia sekarang anak-anak kecil sudah menghafal Al-Quran, yang lumpuh otak menghafal Al-Quran, yang tidak bisa melihat menghafal Al-Quran, dan kebanyakan mereka masih belum membaharir. Anak balil sebelum waktu sholat sudah berjamaah datang ke masjid. Anak belum balil sudah mulai menghafal Al-Quran. Sudah lancar bacaan quran Sudah banyak hafalan quran Duhai anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang dikumpulkan selesai sudah. Dengan kematian tuntas. Uang-uang itu tidak berguna lagi. Kendaraan yang dikumpulkan, dipajang, dipamerkan tidak ada manfaat lagi. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang Anda gunakan dengan uang itu? Infak itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kendaraan yang mengantarkan Anda untuk Jumat, untuk ta'lim, untuk mendekat kepada Allah, bekerja beramal soleh itulah zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik Jumat ini berapa banyak aset yang telah Allah titipkan kepada kita digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kedua. Jika disebutkan kalimat zikir dalam Al-Qur'an, maka diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Qur'an sebagai keadaan ingat kepada Allah yang dengan ingat itu terjauh kita dari perbuatan maksiat. Pertama, terdorong kita mengumpulkan amal saleh, yang kedua, terjauh kita dari perbuatan maksiat. Zikir keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah. Karena itu orang yang merasa dilihat oleh Allah, maka mustahil dia bisa berbuat maksiat dalam kehidupannya. Keluar dari masjid mustahil tertukar sandal. Karena ketika ia akan gunakan, ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil berbuat curang dalam pekerjaannya mustahil ia korupsi, mustahil ia mencuri, mustahil ia membegal, mustahil ia berselisih, mustahil ia membuat hoax, mustahil ia berbuat maksiat. Karena ia merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Jumat kita yang telah memberikan manfaat dalam hidup kita. Dari Jumat ke Jumat, jangan-jangan bahkan datang ke Jumat pun masih bermaksiat juga. Ada yang tanpa malu datang ke Jumat belum selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum bertobat. Di kantongnya masih ada handphone-handphone dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Apa tidak malu salat menghadap Allah di handphonenya ada koleksi gambar-gambar yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ada video-video yang tidak Allah sukai. Ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Ada hubungan dengan tetangga yang belum tuntas. Ada hubungan dengan anak istri yang belum tuntas cita-cita masuk surga. Cita-cita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang telah Anda siapkan? Apa tidak malu menghadap Allah dengan lumuran maksiat? Apa tidak malu berjumpa dengan Rasulullah berlumur maksiat? Perhatikan saudara. Bila sampai Jumat ini ratusan kali, ribuan kali belum membantu kita, membuat kita ingat kepada Allah, maka perhatikanlah peringatan Allah yang disampaikan 15 abad yang lalu bahkan sejak di era sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surah ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-16. Ayat ini diturunkan pada dua kondisi. Satu saat kalangan orang beriman dari sahabat-sahabat Rasulullah yang semula berada di Mekah dalam keadaan terhimpit oleh kesulitan tiba-tiba hijrah ke Madinah merasakan kenikmatan dengan nikmat itu bisa nyaman makan kembali, minum kembali, nyaman beraktivitas yang semula tertekan, terintimidasi saat berada di Mekah. Hijrah ke Madinah mendapatkan segala kenyamanan. Dengan kenyamanan itu mulai lupa dengan Al-Qur'an. Mulai lupa dengan kualitas salat yang sebelumnya khusyuk ditunaikan. Mulai lupa dengan ingat kepada Allah. Maka turunlah Qur'an surah ke-57 ayat ke-16 ini. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأبد فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا هِيَ قَالَتْ اللَّهُ بَلَمْ تباكه وَقْتُ bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman itu kepada Allah. Untuk serius imannya. Untuk benar-benar mendekat kepada Allah. Untuk benar-benar khusyuk menyembah Allah. Lidzikrillah untuk ingat Allah. Untuk mulai sadar menyiapkan bekal pulang. Kalian itu akan wafat kata Allah. Kalian pulang. Anda apapun pekerjaan Anda. Kedudukan yang tinggi Anda dapatkan. Harta yang banyak anda raih, tetap anda akan wafat. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun akan wafat. Tunjuk diri anda di cermin. Duhai Adi Hidayat, anda wafat. Duhai Fulan, anda wafat. Kata Allah masih tidak sadar juga. Masih belum ada juga kekhusyuan untuk ingat kepada Allah. Masih belum sadar juga akan dihisab. Mana solat kalian yang satu amalan itu akan menjadi penentu amalan yang lainnya. Inna as Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat salatnya. Mana amal soleh yang dikumpulkan? Kenapa banyak maksiat yang dikerjakan? Apa belum tiba waktunya untuk khusyuk menghadap mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? hadirin saudara-saudariku sekalian. Kalimat iman disampaikan oleh Allah. Dan membuka kalimat Jumat Sekaligus memberikan kesan pengingat kepada kita, agar kita setiap Jumat mulai mengevaluasi amalan kita. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia, jangan-jangan selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, lupa menyiapkan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kata Allah seperti orang-orang sebelum kalian, terlena dengan urusan dunia, lupa dengan permainan dunia. Karena itulah, waktu kemudian semakin dilewati lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah dan Al-Qur'an tidak memiliki kesan lagi. Al-Qur'an hanya sekedar menjadi pajangan saja. Ibadah jadi formalitas saja. Akhirnya Jumat pun tidak ada rasa lagi. Jumat hanya sekedar duduk, datang, kadang terlambat nunggu khatib naik setelah itu pulang, begitu saja. Al-Qur'an cuma jadi pajangan, hiasan saja dibaca sulit. Salat cuma jadi formalitas saja. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita maka tanda alarm harus dinyalakan dalam jiwa kita. Itu pertanda ada keadaan hati kita yang belum khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup kalimat ini wa katsirum minhum fasiqun. Maka kalau sudah seperti itu, kebanyakan lupa dengan Allah, ujung-ujungnya menjauh dan banyak berbuat maksiat. Karena itu, khatib ingin mengajak kepada kita semua dalam waktu Jumat yang singkat ini, mari jadikan Jumat ini sebagai evaluasi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat satu saat kita pun akan wafat. Ingat anak-anak kita. Ingat orang tua kita. Demi Allah sebentar saja renungkan setiap anda berapapun usianya pasti punya orang tua. Mungkin di antara kita ada yang sudah wafat. Yang ibunya berharap supaya anaknya mengantarkan amalan soleh. Anaknya rajin sholat. Anaknya bisa baca Al-Quran. Sehingga di akhirat dikumpulkan kembali. Duhai anda yang para orang tua, saya yakin anda pun punya anak. Punya keluarga. Kuan fusakum naro. Jangan sampai terpisah siap di akhirat nanti. Jaga diri baik-baik. Jaga amalan kita. Karena rasanya tibalah waktunya sekarang. Apa yang disampaikan Nabi di masa-masa yang telah lalu, hati-hati akan tiba masa di mana maksiat itu akan hadir di sekitaran kita tanpa bisa dibatasi. Sekarang datang kepada kita sendiri, di handphone ada maksiat, di TV ada maksiat, di internet ada maksiat, sehingga sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang keliru. Pada saat itulah Nabi berpesan kepada kita: jika tiba masanya, segala berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan amalan yang sia-sia. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segera diberikan berikan kehusuan pada jiwa kita dan dikumpulkan dengan keluarga dalam keadaan yang baik untuk menghadap kepada Allah dan berpulang dalam keadaan khusnul khatimah. Barakallahu li walakum fil quranil azim wa nafa'ni wa iyaakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim ud'u allaha yastajib lakum jami'ah. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن الا وانتم مسلمون حضرين sekalian sebelum kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan khatib membacakan kembali surah al-jumuah ayat ke-9 yang menjadi inti perjumpaan, pertemuan dan ibadah kita pada kesempatan kali ini. Quran surah ke-62 ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dharibul bayr. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Hai hey, semua orang yang beriman, tanpa kecuali, jika telah diseru waktu hari Jumat untuk menunaikan salat Jumat Maka bergegas datang kepada Allah. Lalu renungkanlah dirimu dalam Jumat itu. Berapa banyak zikir yang telah engkau kumpulkan sampai Jumat itu. Dan bayangkanlah sampai saat itu engkau diwafatkan oleh Allah. Cukupkah bekal anda menghadap kepada Allah. Renungkanlah sampai Jumat ini sebelum kita berdoa. Apakah telah cukup salat kita sebagai bekal untuk pulang kepada Allah. Apapun profesi kita. Pengusaha kah anda, pejabat kah, tentara kah, polisi kah, ustadz kah, rakyat biasa kah. Berapa banyak bekal kita telah disiapkan menuju Allah. Dan renungkanlah berapa banyak maksiat telah kita kumpulkan. Malu di hadapan Allah kalau wafat dalam keadaan penuh maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat. Berapa banyak lisan pernah digunakan untuk maksiat, mencela orang lain, ghibah. Sehingga menjadikan hubungan tidak baik dengan sesama. Berapa banyak tangan telah dituliskan berbuat maksiat. Berapa banyak kaki melangkah pada perbuatan maksiat. Sementara kita mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'u Kata Allah sebelum kalian pulang selesai Jumat. Berenung dulu. Karena itu para ulama mengatakan sebelum pulang tunggulah sejenak. Renungkan diri kita sampai kita merasakan perubahan. Sampai kita merasakan perbedaan antara masuk Jumat dengan keluar Jumat. Jangan sampai datang Jumat dengan pulang hatinya hambar biasa-biasa saja. Renungkan. Mungkin saat pulang di perjalanan kita wafat. Mungkin saat kembali bertemu keluarga kita wafat. Maka saat kita menyadari keadaan kita itu khusyuklah berdoa kepada Allah dan saat itulah satu sekejap datang bagian dari waktu yang mustajab itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin doa khusyuk dipanjatkan kalau hati kita belum khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena itu mari kita renungkan sejenak dalam keadaan diri kita dan boleh jadi dengan kekhusyuan itu apapun yang kita minta saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا الا غفرته. يا الله كم ya كما يا رب لجمعة Jika ada satu pun di antara hambamu datang di Jumat ini pernah berbuat dosa dalam hidupnya, bahkan berlumur dosa dari sekejap tubuhnya, maka mohon ya Allah jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah jika ada di antara kami di Jumat ini yang tengah merasakan kegelisahan dalam jiwanya. Maka jangan biarkan ia pulang meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa Ya Allah, jika ada di antara hambamu yang beriman di Jumat ini tengah diuji dengan kesulitan di rumah tangganya atau di pekerjaannya ya Allah atau di kehidupan sosialnya ya Allah maka mohon dengan ketulusan keikhlasan Jumatnya ya Allah angkat dan hilangkan segala kesulitan hidupnya ya arhamar Allahumma wala illa qadaitah. ya Allah jika ada di antara kami yang tengah diuji ya Allah dengan sulitnya rezeki utang piutang maka mohon ya Allah dengan keikhlasan Jumat yang ditunaikan. Anugerahkan rezeki terbaik untuk melunasi utang-utang. Memperbaiki kehidupan dan mendekat kepadamu ya Rahman Rahim. Allahumma wala maridhan illa syafaita. Ya Allah. Jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun. Maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma dhab'annal ba'asa wal bala wa khasatan korona. Allahumma ya Rabb. Allahumma ya rahimin Hilangkan seluruh wabah penyakit di sekeliling kami ya rahimin Berikan kami kekuatan ikhtiar kami ya Allah Untuk bersatu, berpadu, bersinergi ya Allah Menghadapi ujian ini Hilangkan segala wabah khususnya virus corona ya rahmah rahimin Allahumma nashtah masajid Ya Allah kami rindu untuk tenang menunaikan ibadah di masjid ya Allah Lita'alimin untuk ta'lim-ta'lim -ta kami ya rahimin Salat-salat kami ya Allah kami merindukan kembali salat dengan tenang di masjid ya Allah. Saf yang utuh ya Allah. Ya Allah jangan hukum kami ya Allah karena kemaksiatan kami kami tidak mampu datang ke masjid lagi. Ya Allah jangan hukum kami ya Allah karena kesalahan kami kami dikeluarkan dijauhkan dari masjid-masjid kami. Dari ibadah-ibadah kami kami mohon ampun kepadamu ya Arham Rahim. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah kami bermohon taubat kepadamu di Jumat ini, Ya Allah. Dari segala dosa-dosa kami. Dari maksiat kami, Ya Allah. Tawafana muslimin wa al Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, jika Jumat ini menjadi Jumat terakhir dalam kehidupan kami. Dan kami memang harus wafat di hari ini. Maka wafatkan kami, Ya Allah, sebagai hambamu yang saleh. Jadikan wafat kami husnul khatimah. Sertakan dengan orang-orang baik dalam pandanganmu, Ya Alhamdulillah ya Allah min faj'al Dan jika ada titian sebagian kehidupan dari kami yang masih mampu kamu harus lalui ya Allah, maka jadikan sisa hidup kami hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma shufufana. Jannibna min at bil Indonesia ya Allah. Ya Allah kami mohon jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Satukan anak negeri kami ya Allah. Jaga para pemimpin kami dalam kebaikan ya Allah. Jaga para ulama kami dalam kemuliaan ya Allah. Jaga rakyat kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, Allahumma alimna linashkura hadhil balda Indonesia ya Allah. Ajarkan kami untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia ini ya Allah. Berikan kami bimbingan untuk mensyukuri nikmat negeri kami tercinta ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa ya Allah Allah jika ada perbuat maksiat ya Allah pelaku maksiat pelaku kriminal datang di Jumat ini maka lembutkan hatinya untuk bertobat ya Allah berikan kesempatan kepada dia untuk bertobat ya Allah ya Allah berikan kekuatan kepada keluarga kami untuk menjadi keluarga yang baik Untuk anugerahkan kesolehan kepada istri kami ya Allah Anak-anak kami, Ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Jika memang keduanya masih bersama kami, berikan kekuatan untuk membahagiakan keduanya, Ya Allah. Jika satu atau keduanya telah tidak bersama kami, maka berikan kekuatan untuk beramal mengantarkan cahaya bagi keduanya dalam kuburnya, Ya Allah. Allahumma ya bi Rasulillah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk beramal soleh agar punya bakal berjumpa dengan Rasulullah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah yang bisa menghambat pertemuan dengan Rasulullah. Fi jannatikal firdaus, di surgamu di firdaus dengan rahmatmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai dan kemuliaan di akhirat mampu kami raih dan jauhkan kami dari segala siksa-Mu. Kami takut dengan neraka mu ya Allah. Kami takut dengan ancaman mu ya Allah. Kami takut tidak berjumpa dengan mu ya Allah. Allahumma ya Rabb, tubna ilaika ya rahman rahim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا التسليم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة يا رحمكم الله